Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbok Jar. Saat ini Mbok Jar sedang di bantaran Kali Juwana atau di tepi Sungai Tanjang ya. Dan kebetulan saat ini sedang ada proyek pengerukan sungai. Dan saat ini beberapa alat berat sedang bekerja ya, mengeruk sungai. Yang seperti kita tahu, Kali Juwana ini kemarin sedang mengalami pendanggalan ya. Bahkan masyarakat sekitar memanfaatkan tepian sungai sebagai lahan untuk bercocok tanam, bahkan sampai ke dasar sungai saat sungai sedang kering. Nah, sekarang sungai sedang dikeruk. Semoga proyek ini segera selesai ya, agar di musim penghujan tahun ini Sungai Juwana sudah berfungsi dengan baik, sehingga banjir yang tak diinginkan seperti tahun kemarin tak terulang lagi. Seperti kita tahu, tahun kemarin di sekitar Sungai Juwana ini sedang mengalami banjir ya, seperti yang Mbok Jar liput di konten sebelumnya. Banjir tahun kemarin cukup parah, bahkan daerah terdampak banjir kemarin cukup banyak dan mengalami gagal panen. Semoga dengan adanya pengerukan kali di sepanjang Kali Juwana saat ini, rencana banjir bisa tertanggulangi. Apabila aliran sungai lancar, bila musim penghujan tiba, maka aliran air dari hulu menuju ke muara laut akan lancar dan bencana banjir bisa dihindari. Nah, saat ini beberapa alat berat masih terus beraktivitas walaupun hari sudah menjelang malam. Biasanya kalau jam 4 maupun jam 5 sore kan sudah pada berhenti. Namun saat ini para pekerja masih terus beraktivitas dan ini alat-alat berat masih mengeruk dan meratakan tanah sampai ke arah utara. Mungkin setelah selesai nanti tanggul bantaran Sungai Juwana akan lebih tinggi dari tanggul sebelumnya ya, dan tampak jembatan membentang dengan gagahnya. Mbok Jar sebagai orang yang pernah tinggal di bantaran Sungai Juwana ini merasa berterima kasih kepada pemerintah atas pengerukan yang dilakukan di sepanjang bantaran Sungai Juwana ini, agar desa yang pernah Mbok Jar tinggali bisa terbebas dari bencana banjir dan masyarakat di sekitar bantaran Sungai Juwana bisa hidup tenang, bercocok tanam dan beraktivitas tanpa dihantui perasaan was-was karena bencana banjir. Nah, semoga pekerjaan ini atau proyek ini cepat selesai ya pemirsa. Dan tampak membentang dari arah barat, yaitu dari arah desa Kosean menuju ke arah timur, yaitu melewati desa Tanjang, desa Ngantru, ke timur melewati Juwana, langsung menuju muara Laut Jawa. Nah, cukup sekian liputan singkat dari Mbok Jar, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe agar Mbok Jar makin semangat bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.